Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Halo, assalamualaikum guys. Imam, kenalkan dulu. Hai. Oh, belum hidup, Mam. Apa itu? Calo. Hah? Calo? Hah? Aduh. Calo. Masuk tengah apa namanya? Gak ketengah. Channel ya. Rekam kacamata itu. Panik enggak? Mau ambil. Panik enggak? Panik enggak? Mental. Tetap dibegigi lemak. Dengarkan saya dengan baik. Saya ingin berbicara satu kata. Untungnya jadi dua kata, maaf ya. Selamat menonton. Yeay, yeay, yeay. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys, kita ketemu di kalangan guys, kalangan bayaraman. Kalian tahu tidak kalangan itu apa? Ayo, kalangan itu apa? Ayo, penasaran gak tuh? Penasaran gak tuh? Yalah, penasaran banget gitu. Mantap, kalangan itu ialah pasar. Yes, akhirnya kalian tahu kalangan itu pasar. Yeay, saya senang loh. Mantap. Saya adik kecil. Kenapa saya kecil? Pas waktu saya kecil dulu, saya sering diajak umak saya ke pasar ini guys. Jadi saya seneng banget guys. Upload di sini guys. Yeay. Mantap. Aduh, capek juga ya ngomong kayak gini. Aduh, capek banget guys. Mantap. Mantap. Mantap gitu loh. Mantap, mantap. Oke guys, jadi saya akan nge-vlog di kalangan Pairaman ini guys. Saya akan memperlihatkan pada kalian suasana yang ada di pasar Pairaman ini guys. Oleh sebab itu kita langsung saja mulai guys, cekidot. Halo, assalamualaikum guys. Imam, kenalkan dulu. Hai. Oh, belum hidup, Mam. Belum hidup, Mam. Kenalkan dulu, kenalkan dulu. Enggak lah, nilai. Oke guys, hari ini kita akan ke pasar, apa namanya? Bayaraman. Bayaraman. Yang lebih tepatnya, lebih disebutnya kalangan. Jadi ikuti saya terus guys. Ini penjual sate khas Madura. Berhubung cuaca panas, jadi saya berteduh di scam apa? Namanya? Sate Husin Gaul. Hah? Apa nama base campnya? Sate Husin Gaul. Oh, Sate Husin Gaul. Oke, okay, oke. Okay. Banyak kawan-kawan. Tada dulu. Tada dulu. Minum es apa? Minum es apa itu? Calo. Hah? Calo. Hai. Aduh. Calo. Channel ya. Kau bertanya channel kan? Oke, maaf guys, tadi ada problem sedikit, baterai habis. Kita keliling-keliling di pasar ini guys. Oke, kita langsung saja guys, ikut saya terus guys. Hai guys, di pasar Pairaman ini bermacam-macam jualan. Jualan sandal, sepatu,
barang elektronik, pohon dan buku, baju, obat-obatan, bahan pangan, dan masih banyak yang lainnya guys. Pasar ini guys, salah satu pasar terbesar yang ada di Kecamatan Payaraman. Jadi kita orang Payaraman turut bangga guys. Saya sarankan kepada kalian untuk tepuk tangan. Terima kasih. Pagar Yemak dari mana? YouTube, masuk YouTube. Kok enggak sih kalau? Dulunya pasar ini bukanya satu kali dalam satu minggu. Sekarang dua kali dalam satu minggu. Bukanya hari Senin sama hari Kamis. Kenapa dulunya kalangan Payaraman buka hari Kamis? Kayak gini ceritanya. Masyarakat Payaraman itu pekerjaannya petani, petani karet. Kalau di Ogan Ilir ini guys, rata-rata penjualan getah karet per minggu. Per minggu. Biasanya di hari Selasa kalau enggak di hari Rabu. Dan itu juga kenapa awalnya dipilih hari Kamis. Karena hari Selasa atau hari Rabu, masyarakat Payaraman terima duitnya dari hasil penjualan karet tersebut. Dan di hari Kamis itulah dijadikan pasar Payaraman. Kalau kita sebut juga adalah kalangan Payaraman guys. Mantap. Terima kasih. Kamu kacamata tuh? Oh. Saya dulu pas masih kecil sering ikut kakek dan nenek ke kalangan. Mereka juga jualan di pasar ini guys. Seperti jualan gula, micin, tepung, telur, dan masih banyak yang lainnya guys. Dan saya juga guys sering sekali beli mainan di sini guys. Dikarenakan juga wak saya juga penjual mainan, jadi biasanya saya sering dapat mainan gratis guys. Saya rindu sekali guys di pasar ini guys. Jadi guys, pasar ini guys bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 lewat guys. Gimana tuh? Mantap. Hai guys, sampai ketemu di part 2. Terima kasih telah menonton. Oke, terima kasih. Mantap. Assalamualaikum. Jualan apa? Kaki dulu, Pau. Nah, jualan apa dulu? Hari lain. Apa pasar-pasar lainnya? Oh, wawancara dulu, wawancara Bapak. Oh, Bapak. Oh, Bapak, lo, kamu wawancara Bapak. Kedainya apa, Pak? Nama kedainya Bakso Pak Etal. Oh, Bakso Pak Etal. Mana apa kabar, Pak? Mananya saya enggak tahu, Pak, kabarnya, Pak. Oh, kabar mana ya? Sudah mati sebelum.
dibegigi lemak.